Halo, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Nana? Baik banget, baik, karena aku nggak lewat Mampang dan Kuningan dan sekitarnya. Aku cerah-ceria hari ini. Jadi akhirnya Nana nggak kejebak macet. Tapi kalau tadi saya sempat ke kantor, lihat beberapa ruas jalan juga di daerah apa ya, Kebun Siri dan sekitarnya ini. Tadi aja Kebun Siri sempat stuck. Iya loh, itu stuck dia, gitu yang nggak pernah-pernahnya kan. Cikini dan juga daerah-daerah lain. Tadi saya lihat juga ini beberapa daerah stuck. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada yang telat deh ke kantor. Kalau sudah telat, ya sudah lah ya. Ya sudah lah ya. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke deh, kalau gitu kita juga akan menyampaikan informasi kepada Anda sampai jam 11 ya. Jam 11 siang. Nanti. Dan tungguin kira-kira kita hari ini ngobrol apa di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Nah, Nana, kita awali informasi pagi hari ini seperti yang kita ketahui ya, ini memang beberapa ruas jalan di ibu kota, juara ya. Nggak ngerti deh, apalagi soal daerah yang satu ini yang mungkin semua warga Jakarta udah pada serem sebenarnya ngelewatinnya, tapi mau gimana lagi kalau harus lewat sana ya. Iya, karena kayaknya mungkin mereka mau nggak mau harus lewat situ sih sebenarnya. Itu dia, yang ngatur di Kuningan, banyak-banyak sabar, ibadahnya diperbanyak. Kita sekarang mau ketemu sama Irfan Tanjung yang ada di sana, selamat pagi. Daerah Mampang Kuningan ya. Betul. Nah, gimana nih Irfan Tanjung, laporannya di daerah Mampang Kuningan? Pagi ini ya, baik Rio dan juga Nana, terkait dengan pembangunan underpass Mampang Kuningan Jakarta Selatan ini memang menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Kemacetannya ini harus diwaspadai di jam-jam sibuk seperti pagi hari, kemudian sore menjelang malam hari. Lalu bagaimana kondisi terkait dengan pembangunan underpass pada pagi hari ini? Dapat kami gambarkan di sebelah kiri saya ini merupakan akses dari arah Kuningan yang akan menuju ke kawasan Mampang, Buncit dan juga Ragunan memang sudah mulai terpantau normal. Hal ini sedikit berbeda kalau kita bandingkan beberapa menit yang lalu yang dimana kemacetan terjadi hingga 3 km dari arah Kuningan yang akan menuju ke Mampang, begitu pula dengan arah sebaliknya. Dan memang untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan ini, pihak kepolisian juga masih menghimbau kepada para pengendara yang mungkin sering melalui kawasan ini untuk mencari alternatif jalan. Dan kemarin tanggal 24 pihak kepolisian juga telah memperlakukan rekayasa lalu lintas, namun rekayasa lalu lintas ini dilakukan hanya di sekitar kawasan sini saja, yakni penyempitan jalan. Hanya ada satu jalur yang digunakan untuk semua kendaraan, termasuk kendaraan Transjakarta di kawasan ini. Sehingga kami memantau dari pagi hingga saat ini kemacetan terjadi karena solusi tersebut tidak hanya penyempitan jalan, yakni dari arah Kuningan menuju ke kawasan Mampang, Ragunan dan juga Warung Buncit. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang mungkin melalui kawasan ini untuk mencari alternatif supaya Anda tidak terjebak kemacetan yang terjadi akibat dari dampak pembangunan underpass ini. Rio dan juga Nana. Oke, Irfan. Terima kasih laporannya. Terima kasih ya Irfan, informasi yang bisa disampaikan terkait daerah Irfan, ini ya. Aku pikir tadi itu ya, memang di set diem begitu, katanya macetnya nggak kelar. Macetnya emang nggak gerak-gerak. Nah, ini juga Nana, memang daerah yang harus benar-benar sabar ya, daerah Matraman. Aku agak pusing nyebut daerah Mampang, Kuningan, Matraman, mana lagi sih? Fatmawati, itu kacau-kacau semuanya, Blok M. Aduh, nyerah ya. Nah, kita lihat dulu pakai mana pantauan di Matraman ya, ini dia. Alah, ya ampun. Nah, ini dia menggunakan drone ya. Untuk mengurai kemacetan, isu memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Matraman Salemba, kendaraan dari arah Pramuka menuju Senen dialihkan ke Jalan Matraman Dalam, Jalan Proklamasi, Jalan Diponegoro. Ini setiap hari yang saya lalui, Nak. Ya ampun, Rio. Tuh, lihat. Serem banget. Banyak-banyak sabar ya, Yo. Waduh, di sini saya harus berdoa tiap pagi sih kalau mau ke kantor. Oke, itu dia. Ya pasti informasi yang kita kasih ini sangat membantu sekali, apalagi untuk teman-teman yang masih ada di rumah gitu. Betul. Ya, yang mau jalan keluar. Nah, tapi sayangnya Nah, kalau aku lihat ya, di kondisi jalan yang memang lagi semeraut dengan banyaknya proyek, sepertinya sepeda motor inilah yang paling gesit dan lincah juga gitu loh. Kayaknya nih ya, motor di mana jarak polisi ada 1 kilo tuh mereka udah ngeliat. Itu dia, wah, mereka tuh geli, gesit dan lincah gitu geli ya. Geli ya, gesit dan lincah. Karena langsung memang pasti mencari jalan-jalan alternatif, akhirnya mereka ya menerobos jalan-jalan, lalu juga jalan di trotoar kadang gitu loh. Mereka tuh juga kayak yang, aduh.
ampun gitu ya. Udah gua naik motor, gua juga kejebak gitu. Iya, kayaknya kalau pakai motor tuh ada aja cara buat menghindari macet dan juga polisi. Betul. Begitu. Tapi jangan ditiru yang seperti ini lagi-lagi. Jadilah pengendara yang bijak, yang pintar, yang juga taat dengan tata tertib berkendara. Oke. Oke. Okay. Nah, informasi yang satu ini, nah, tidak patut dicontoh. Aku sedih sih. Kenapa? Jadi dapat videonya ini dari WhatsApp keluarga yang ada di Bandung begitu, dan ini juga videonya di Bandung begitu, pemirsa, ada video yang dua kakak beradik yang terjun itu loh. Masalahnya apa juga kita ya pikirannya apa juga pasti nggak tahu begitu ya. Kita lihat informasi berikut ini. Iya. Insyaallah ini dia ya. Aduh. Nggak kuat melihat videonya. Aduh, Rio. Suara ceritanya aja udah bikin ngilu ya, nah. Jadi aksi kakak beradik yang terjun dari lantai 5, salah satu apartemen di Bandung. Akibat aksi ini mereka langsung tewas di lokasi. Mereka diduga loncat karena memiliki gangguan psikis. Aksi yang dilakukan di siang hari ini menjadi viral setelah salah satu penghuni apartemen merekam dan menyebarkannya di media sosial. Aduh. Ini sudah pasti masalah yang tertimpa pastinya sangat berat begitu ya, sehingga lepas itu, kendali. Apa ya, bikin jadi kayak penghuni-penghuni apartemen itu kan juga jadi ada merasa gangguan juga gitu iya, loh. Iya, kayak ketakutan, wajar, gitu kan. Ketakutan seperti itu wajar. Oke, okay. Nah ini Nana, Nana juga harus hati-hati sebagai seorang perempuan, dan mungkin Anda di luar sana kalau nanti mau makan siang, hati-hati jamret ya. Nah, ini kita ngomongin jamret Bali itu ya? Yang katanya akhirnya dikasih uang gitu kan, bener. Jadi ada itu ya, tapi ini ada juga memang jamret yang terekam CCTV. Oh, jamret terekam CCTV, aku pikir jamret yang Bali, nanti kita ngomongin itu ya. Oke, jamret terekam CCTV, ini dia. Ya ampun. Nah ini, nah akibatnya ya. Kalau kita mungkin kurang waspada, tapi memang namanya musibah, kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi. Seorang wanita jatuh dari sepeda motor saat mempertahankan tasnya dari aksi penjamretan. Meski sempat terjatuh dari motor, tas korban serta barang berharga lainnya tidak berhasil dibawa pelaku kriminal. Ya, itu dia. Ini terjadi di Depok, Jawa Barat ya, pemirsa. Ya. Dan terekam kamera pengawas rumah seorang warga. Itu, oke. Oke. Cukup banyak video yang viral di media sosial belakangan ini, dan mungkin untuk Anda juga nanti kalau yang punya video yang viral boleh nanti dikasih tahu ke kita ya. Nanti akan kita kasih tahu kalau bisa mau kirim mau kemana gitu, pemirsa, boleh, biar lebih official seru. Inis TV? Boleh, ya, official Inis TV, boleh di tag-in gitu nanti biar kita siarkan dari siapa dari siapanya ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi usai jeda ini. Kita masih banyak informasi yang seru lainnya untuk Anda dan masih di Intermezzo ya. Pasti banyak info, nggak bikin kepo. Buka kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, dalam suasana baru.